Sebab itu jaga terus iman, ilmu dan amal kita. Kuat ente ya? Oke, silakan Anda sentuh itu. Anda serang murid saya, Didik. Anda kan penasaran pengen tarung sama manusia. Wah, ini benar ini. Kenapa Anda tertawa? Ini tertawa kan? Gimana? Apa Anda sudah puas? Saya kembali. Oke. Acep. Bisa ngomong bantah-bantah dia, terus kalau dia ngajak tempur nanti langsung aja ladenin. Salah maksud dulu, tapi nanti fit nggak? Salah kalau nggak lepi yang disuruh kalau gitu jangan kalau kasih ya. Selamat datang di SDG. Oh, salah ya. Anda makhluk dari mana ini tiba-tiba masuk?
Bisa Anda menyebutkan jati diri Anda? Atau mungkin apa kita pernah bertemu di suatu tempat? Boleh Anda ingatkan saya di mana itu? Mana toilet? Ada. Tapi sebelumnya, sebelum saya sampaikan pesan Anda, boleh tahu nama Anda? Supaya saya bisa kasih tahu. Pangeran Naga Selatan. Oh, Pangeran Naga Selatan. Berarti kita pernah bertemu di Bogor ya? Kalau pesannya? Di mana Toila? Sebentar, saya akan panggilkan beliau. Oh. Kenapa dinarik apa hilang? Wah. Pangeran Naga Selatan. Kita pernah ketemu. Pernah di mana ya? Iya. Oke, okay, saya berhadapan dengan siapa ini? Kenapa? Oke, sebenarnya sih kita tidak menyuruh, tapi itu semata-mata kehendak hati Nawang Wulan. Dia tertarik dengan kesucian Islam yang mengajak manusia dan juga jin untuk menyembah hanya kepada Allah. Apakah Anda tahu akibatnya? Apa itu akibatnya? Saya nggak tahu. Pertempuran besar. Pertempuran besar. Siapa lawan siapa itu? Pelabuhan Ratu dengan Anda. Oh, seperti itu resikonya. Tapi bagaimana kalau memang itu kehendak dari Nawang Wulan sendiri? Tidak akan kami biarkan. Tidak akan Anda biarkan. Padahal salah satu saudaranya pun telah muslim. Saudara satu bapak pun semua muslim. Nawang Wulan sudah menjadi hak kami. Oh, hak Anda. Seperti itu. Dan kenapa Anda tidak memberikan haknya Nawang Wulan untuk memilih keyakinannya sendiri? Sudah perjanjian. Perjanjian dengan siapa? Astadeo. Dengan siapa? Pihak kami. Oke. Bagaimana jikalau Astadeo telah mengizinkan? Tidak akan. Loh, jangan terlalu yakin Anda. Berarti dia mengingkari janjinya. Mengingkari janji. Saya ingin tahu apa sih peran Anda dengan Nawang Wulan itu? Anda memiliki peran apa? Apa Anda memang diperintahkan untuk mendampingi dan menjaga Nawang Wulan? Termasuk kejadian ketika pasukan Anda diserang oleh Sanghyang Guru. Waduh, sabar dalam hal apa? Belum turun tangan. Belum turun tangan.
jikalau malam ini Nawang Wulan sampai keluar dari istana, maka kita akan berperang. Oh, seperti itu. Padahal saya tidak memiliki peran sama sekali. Semua karena Anda. Semua karena saya. Semua karena cinta. Semua karena cinta. Semua karena kewajiban. Anda bersama siapa datang ke tempat ini? Ibunda Ratu. Jika Anda memaksa Nawang Wulan untuk keluar dari istana, maka kami akan ikut campur dengan urusan Anda. Oke. Tapi bagaimana kalau itu semua memang keinginan Nawang Wulan sendiri? Tidak akan kami biarkan. Tidak akan Anda biarkan. Memang sepenting apa sih posisi Nawang Wulan itu di Keraton Selatan? Sebagai penerus Ibu Naratu. Sebagai penerus. Dan seorang penerus tidak boleh memiliki keyakinan Islam. Seperti itu. Bagaimana kalau Nawang Wulan menolak menjadi penerus ibunya? Mendingan Anda aja menggantikan ibunya, Anda jadi pemimpin nomor satu. Nggak usah Nawang Wulan. Kamu bukan dari Trah yang sama. Bukan dari keturunan? Oh, seperti itu. Kenapa Anda ingin menyerang saya? Kenapa? Yuk. Di dada saya. Gak ada apa-apa. Jangan bawa Nawang Wulan pergi. Saya tidak akan membawa Nawang Wulan pergi. Tapi saya juga tidak bisa melarang Nawang Wulan untuk meninggalkan Istana Selatan. Bersiaplah. Di? Wah, gini sono enggak? Lagi ganti baterai satu. Oke. Tenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana Anda dapat pusaka itu? Ada titipan itu. Anda ingin mencoba? Bunda Ratu, pusakamu ada pada anak itu. Bagaimana? Anda masih penasaran?
Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nasta'in. Aslih lana syu'unana kullaha. Wala takilna ila anfusina tarfan. Bismillah. Allahumma salli ala Selatan. Banyak yang demen ya. Mau diambil lagi, mau di... Kenapa ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa, aman. Gak robek gak ya? Enggak, tadi sempat kepegang malah. Iya. Mending mau ngambil. Iya. Untungnya ngambilnya di sini. Tapi ada pesan, Ustaz. Apa? Ada pesan. Pesan apaan tuh? Dari Pangeran Lodaya, Mas. Oke, apa yang dipesankan? Nah, kalau udah selesai, silakan pergi. Karena ombaknya itu udah mulai. Ombak ya? Kita belum selesai, aneh belum puas ini. Jam berapa? Jam berapa? Oh, masih 2 jam lagi. Masya Allah, belum subuh puas. Maksudnya? Iya, 2 jam lagi subuh. Jadi memang tetap terjadi pertempuran. Iya. Kan nutup ya, nutup. Jadi pesannya itu doang. Oke, sahabat siar, ini memang masih masalah klasik ya. Masalah Dewi Nawang Wulan yang ternyata memang mereka sangat menjaga tentang keyakinan atau ageman dari Nawang Wulan. Karena memang Nawang Wulan ini dipersiapkan sebagai penerus daripada ibunya. Apa jadinya ketika Nawang Wulan telah memeluk ajaran Islam? Aman masa pada saat itu. Tapi itu yang mereka khawatirkan. Mereka akan kalah power lagi. Nanti nggak ada lagi yang minta kepada laut. Nggak ada yang sedekah lagi. Nggak ada yang sedekah. Nggak ada yang melakukan pesugihan dan lain sebagainya. Karena tentu hal-hal tersebut sangat dilarang dalam ajaran Islam. Betul. Makanya mereka sangat menjaga agar Nawang Wulan jangan sampai memeluk ajaran Islam. Masya Allah. Tadi Pangeran siapa itu? Naga Selatan. Naga Selatan. Dan ternyata dari ucapannya kalau nggak salah dengar itu, apa dibilang ya? Dewi pusakamu ada di situ apa gimana gitu? Ada yang dengar dari pusaka Bunda Ratu ada di situ. Oh, pusaka Bunda Ratu ada di situ. Masya Allah. Anda juga nggak tahu nih pusaka dia. Ya Allah. Luar biasa, makanya pas di akhir itu dia mengerahkan semua tenaga untuk nyabut. Untungnya bukan dada tapi lambung. Salah posisi. Oh. Jadi enzim-enzim yang di lambung tuh diambil sama dia. Sehat. Jadinya lapar. Enggak ambil. Seharusnya stok makanan ini diambil sama dia. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, tapi ini kayaknya ada harus segera nyerahin aja nih main punya deh. Iya, daripada nanti ya di masalah. Hmm.
Yang punya siapa? Tadi yang nyerahin Antari Kusuma. Oh, Antari Kusuma yang punya. Aduh, orangnya nggak ada. Udah serahin aja. Oh, nanti dimasukin aja deh ke Mas Hadi. Mas Hadi belum. Mas Hadi belum ya? Aki, panggil Aki. Aki. Oh. Aki. Mana sih? Nanti terakhir aja Antari Kusuma. Kalau udah selesai, aneh pulangin. Benda-benda pulangin semua. Iya. Aman. Oke, sahabat siar. Apa namanya? Memang deburan ombak itu dari tempat kita di tempat ini tuh kedengarannya cukup menyeramkan juga ya, seperti dentuman jedar gitu. Dan Mas ada amanat dari Pangeran Lodaya kalau memang udah selesai kita harus segera meninggalkan tempat ini. Khawatirnya Pangeran Lodaya kepada kami hingga ia masuk secara tiba-tiba ke dalam tubuh mediator yang bukan biasanya. Oke, tenangkan dulu diri Anda. Ini pertanyaan yang sama dengan mediator yang lain. Kenapa Anda tiba-tiba masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya pikir Anda bukan muslim. Ya, sebutkan nama Anda. Mohon maap atas memasuki raga ini. Ya, karena raga yang biasa sedang istirahat. Biasa. Anda bersama siapa datang ke depan? Makanya sedang istirahat. Jadi, saya ingin tahu Anda menyebutkan jati diri Anda. Tidak perlu saya menyebutkan di sini. Oh, gitu. Baik. Anda sudah mengetahui sesuatu. Baik, kalau gitu saya menghargai kalau Anda tidak ingin. Cepat selesaikan. Segeralah pulang. Oh, begitu. Beritahu ke Sehatoilah. Karena kalau tidak segera pulang, Anda dengar itu laut. Oh, semakin begitu. Mendekat. Betul. Masya Allah. Baik, terima kasih. Akan saya sampaikan. Jangan berlama-lama di sini. Segeralah pulang. Oke. Baik. Daripada semakin panas itu. Tapi sebenarnya apa yang terjadi di sana? Peperangan. Peperangan? Yang masih dendam. Masalah Jaya Wisesa. Berarti utara, Mbak? Iya, sebetulnya. Masya Allah. Memang raga ini tidak mampu. Oh gitu, oke. Jangan sampai melukai raga ini. Ganti raga yang biasa. Ya, nanti ulang kami sedang istirahat dulu. Oke. Baik, saya pamit. Baik, terima kasih banyak informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat siar. Memang deburan ombak itu dari tempat kita di tempat ini tuh kedengarannya cukup menyeramkan juga ya, seperti dentuman jedar gitu. Dan ada amanat dari Pangeran Lodaya kalau memang udah selesai kita harus segera meninggalkan tempat ini. Tapi kayaknya sih kita belum selesai. Buat saya sendiri juga kayaknya belum puas. Pasti sahabat juga yang nonton belum puas. Karena apa? Artis gaibnya belum nongol. Jadi kita akan panggil Sadi, dan kemungkinan kalau memang Nawang Wulan bisa dipanggil ke tempat ini nanti melalui Aki Jarot aja. Mudah-mudahan juga Nawang Wulan bisa hadir
biar kita mengetahui lebih jauh apa sih situasi apa yang terjadi di dalam sana. Ya, semakin penasaran. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke. Oh, bereaksi itu. What? Sakit. Dilepas aja enggak apa-apa, dilepas. Dilepas. Ya, atur nafas. Nggak bangun, Pak Ustadz. Dibangunin. Nggak bangun. Oke. Selamat datang. Bisa Anda sebutkan nama Anda? Oke. Kenapa Anda tiba-tiba masuk ke tubuh raga anak ini? Yang pertama, bisa sebutkan nama Anda. Biar saya tahu siapa yang hadir di sini. Bisa kita berdialog? Enggak, kita enggak ada maksud untuk memanggil Dewi Nawang Wulan. Berarti Anda adalah dayang-dayang dari Dewi Nawang Wulan? Apa Anda mengenal dengan Selendang Biru? Kalau nama Anda sendiri siapa? Atau sebutan Anda? Tidak mau menyebutkan jati diri Anda. Tadi Selendang Biru aja mau dia menyebutkan supaya saya bisa kenal dengan Anda. Ada Selendang Biru, Selendang Kuning, Selendang Ungu. Oke lah. Kalau begitu, apa tujuan Anda masuk ke tubuh anak ini? Dewi ingin mengikuti Anda.
saudaranya. Oh, oke. Memang itu sudah menjadi niat dari Dewi Nawang Wulan sejak lama. Tapi memang saatnya belum tepat pada saat kemarin itu. Tadi juga Pangeran Naga Selatan masuk, dia tidak berkenan apabila Dewi Nawang Wulan sampai meninggalkan Pantai Selatan. Apalagi memeluk ajaran agama kami. Tapi di mana keberadaan Dewi Nawang Wulan sekarang? Oh, beliau sedang ada di pantai. Oh, bukan. Di keraton. Oh, di keraton. Alhamdulillah. Oke, terkait Dewi Nawang Wulan ingin mengikuti kami itu adalah bukan perkara yang mudah ataupun perkara yang simple. Karena memang banyak konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima dan juga harus difikirkan. Syahtoila insya Allah akan berkomunikasi dengan saudara-saudara Nawang Wulan apa yang terbaik untuk beliau. Kalau Anda sendiri, apa reaksi Anda ketika Dewi Nawang Wulan ingin keluar dari keraton dan ingin mengikuti saudara-saudara? Ingin mengikuti Dewi. Apa? Boleh diulangi? Ingin mengikuti Dewi. Oh, Anda ini aja ya, apa namanya, patuh saja ya dengan keputusan Dewi Nawang Wulan ya. Tapi keberadaan beliau baik-baik saja ya di sana. Kami yang menjaga Dewi. Ketika beliau di Argopuro. Oh begitu. Kapan itu kejadian Dewi Nawang Wulan ada di Argopuro? Oh, waktu penculikan itu ya? Oh begitu, masya Allah. Mas Hadi, Pak. Oke lah kalau begitu, Mbak yang saya tidak kenal namanya. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Kapan sekiranya Anda membawa Dewi keluar dari istana? Oh begitu. Pada saat yang tepat nanti, insya Allah. Kami siap membantu. Oh begitu, masya Allah. Kalau begitu sebutkan dulu nama Anda. Kuning. Selendang kuning. Kuning. Baiklah kalau begitu, Kuning. Akan saya sampaikan kepada guru saya terkait permasalahan ini. Tapi ada satu pertanyaan lagi. Apa benar Dewi Nawang Wulan sekarang sedang mempelajari agama Islam? Beliau sudah tidak sabar sekarang meninggalkan Istana Selatan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berbudah supaya Dewi Nawang Wulan segera memeluk agama Islam bersama saudaranya beserta Popo. Masya Allah. Baik Kuning, masalah ini memang sangat rumit dan harus dipertimbangkan segala konsekuensinya. Kita harus bicarakan dulu dengan saudara-saudaranya dan juga guru saya dan pihak-pihak yang memang terkait. Harap Dewi Nawang Wulan untuk bersabar dulu. Itu Kuning ya. Ya, insya Allah. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Kalau sudah cukup, silakan Anda keluar dari raga anak ini.
Pasunta, duduk. Di Butari coba ajak komunikasi. Assalam, wah salah ya. Ini kirain wasat. Ini Butari. Di sini. Kalau itu Bu Naro itu. Ngapain? Assalamualaikum wanita bal huda. Niki ada ni. Tenangkan diri Anda, tenangkan diri Anda. Ayo lagi di sana. Boleh saya tahu jati diri Anda? Kenapa Ki? Ini apa yang terjadi? Ikatan dari Maswara. Hah? Dikunci Maswari Ki. Oh, dikunci sama Maswari. Oke. Lanjut Mas. Kita akan coba buka kunciannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Bismillah. Allahu akbar. Atur nafas, atur nafas. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ente mimpi kemana, Di? Waduh. Dia malah mimpi berenang. Oke, atur nafas, atur nafas. Insya Allah, dilewat, insya Allah. Oke, kasih minum dulu. Biar nafasnya ini. Yang sapu angin? Iya, sih. Matur nuwun atas bantuan, Eyang. Ya, sehingga ikatan-ikatannya bisa kebuka semua ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini kita ada mediator yang hilang kesadaran dua orang. Saya mungkin akan dialog dengan sana, dengan mereka, Eyang ya. Ya wis. Oke. Aku tak mutu sih. Oke. Yang di sini dulu nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk lagi. Biar aja deh, Kang. Saya berhadapan dengan siapa ini? Wah, apakah kita pernah berjumpa sebelumnya? Siapa jati diri Anda? Anda bisa memperkenalkan diri Anda siapa? Sehingga kita bisa berkomunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Bismillah. 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 Tenangkan diri Anda, tenangkan diri Anda. Apa maksud kedatangan Anda ke tempat ini? Mas Kunta. Anda ingin menyerang? Tidak.
Apa katanya? Nawang Wulan. Kenapa dengan Nawang Wulan? Tenangkan diri Anda, tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Ada apa dengan Nawang Wulan? Dan siapa Anda? Apa hubungan Anda dengan Nawang Wulan? Bisa Anda katakan? Kalau memang Anda tidak bermaksud jahat datang ke tempat ini. Apa itu? Pesan dari beliau? Oke, sampaikan kepada Nawang Wulan. Pesannya telah saya terima. Oke, Kang, kasih air. Oke, silakan Anda keluar dari tubuh ini ya. Saya berhadapan dengan siapa ini? Oh, Mas, belum sempat ngobrol. Memang nggak ada dialog, Mas? Nggak ada dialog, tapi pengen tahu juga siapa ini. Masya Allah. Kamera. Mana kamera? Kamera. Oh, silakan dipilih, Mas. Silakan dipilih. Oke. Sahabat Siar, ini semakin menarik dan persoalan semakin meruncing, apalagi tadi di sini. Siap. Tadi makhluk yang masuk ke tubuh ini anggota korwil siapa? Dia ngaku sebagai siapa? Tadi coba ditanya tapi dia nggak mau ada dialog, Ustaz. Terus? Cuman memang kayaknya mengikuti. Oh, yang pertama ya? Iya. Yang pertama itu dia menyampaikan bahwa Nawang Wulan udah nggak betah di selatan. Oke. Dan ingin buru-buru ikut saudaranya, Mas. Oke. Dan dia sendiri mungkin dayang-dayang yang setia. Iya. Gitu. Memang. Jadi dua makhluk yang masuk ke ini sebenarnya masih utusan dari Nawang Wulan ya? Iya, betul. Dayang-dayang. Dan memang ada satu pesan rahasia yang diberikan ke saya itu. Anda juga nggak tahu tadi itu siapa itu yang diutus. Nah. Cuman dia karena kayaknya sih menyembunyikan sesuatu di belakangnya itu, iya, yang berupa pesan, dan pesan itu telah saya baca dan telah saya musnahkan biar hilang jejak. Oh gitu. Oh, biar nggak ada apa namanya barang bukti. Wah, Masya Allah. Iya, jadi kita bebas kalau diadukan ke delik aduan nggak ada bukti, iya. Tapi sudah nyantel di kepala. Oh gitu. Pesan apa tiba? Hah? Penting. Oh, iya. Mie ayam pangsit 2 bangkok. Oh, es teh manis. Ini, oh iya, lapar. Masya Allah. Kayaknya itu menjadi rapat kita nanti. Apa yang menjadi apa namanya pesan Nawang Wulan? Ya. Siap. Dan sepertinya memang apa ya? Ini harus segera kita. Ini udah nggak terbendung, atur strategi betul. Cuman ini ya efeknya itu kita harus harus siap. Tadi apalagi juga. Tadi itu Sadi Aki mau masuk itu udah dikunci pintunya itu. Jadi Aki mau masuk itu terkunci, tertahan. Ya. Tapi alhamdulillah ada dorongan dari sapu angin akhirnya bisa lepas kunciannya itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa. Tapi gimana Mas Aki bisa masuk nggak? Bisa udah bisa. Dia udah siap. Oke, kita akan masukkan Aki. Iya, ini semakin rumit masalahnya. Ya. Dan kayaknya udah nggak terbendung gitu Mas. Betul. Dan ya mudah-mudahan tadi, ada solusi lah. Tadi dia bilang sih Pak Ustaz, kapan? Ya, ini juga sebenarnya menyangkut pesan tadi juga. Iya. Ada keterkaitannya, cuman pesan itu memang
secara khusus ditujukan gitu loh, untuk membuktikan bahwa apa benar yang dibicarakan ini itu benar. Ada ini juga sampelnya, cap jari. Cap jari. Oh, enggak bisa tanda tangan sih, enggak bisa cap jari. Oke, Di, siap, Di. Oke, Didi, lanjutkan. Kalau ini mah enggak mungkin dimedimisasi masa kelama lagi. Tentu gua aja. Aman, Mas Hari? Waduh, jurus dewa maboknya ini nih. Hah? Oke. Apa itu? Itu apa tuh? Coba, senter. Ah, oh, ke tengah. Ayo ke tengah. Ke tengah. Ah, perfi. Laper. Benar ya, itu jauh sekali nih pindahnya. Ini kayaknya bukan Aki ini yang masuk. Kalau Aki kan nggak langsung di... Nggak perlu dimedimisasi. Oh, Arpa. Itu siap, Arpa. Nanti kalau Aki masuk, Bodas masuk. Ini beneran Aki, masa? Aki. Masa dimedimisasi? Hah? Masa dimedimisasi? Iya, apa namanya... Manja deh, manja. Laskar putih. Ngalem. Benar. Sudah. Dorong pertempuran kita belum selesai. Kau
kau bisa permainkanku di belakang. Siapkan pasukanmu. Kutunggu kehadiranmu sekarang. Masuk aja nih. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujang di mana sih? Ah iya, Ki. Kunaon, Ki? Ada apa sebenarnya, Ki? Apa yang terjadi, Ki? Sifar. Tadi Aki nyebut pelorong, Ki. Apa yang terjadi dengan pelorong, Ki? Mencoba ngambil sukma anak ini. Masya Allah. Tujuannya apa, Ki? Supaya Aki gak masuk lagi ke badan ini. Agar saya bisa datang ke laut. Oh, begitu. Masya Allah. Tapi kenapa tiba-tiba ada blorong, Ki? Kenapa blorong campur tangan, Ki? Ketika Jayawisesa keluar, Nawang Mulan ikut keluar. Oh, begitu. Menyerahkan surat kepada Sri Kandinya. Oke, sifar, Ki. Atau nafas, Ki. Kemudian apa yang terjadi, Ki? Apa diketahui oleh pihak selatan? Ujang kenaon, Dek? Ujang lagi makan tahu, Ki. Makan tahu kan, Ki? Laper tadi katanya, Ki. Habis tempur, Ki. Mau ngobrol sama Ujang, Ki? Maka Ustadz. Ya, tapi Aki redakan dulu emosinya, Ki. Astagfirullahaladzim.
Oke, gitu ditenangi. Alhamdulillah. Pak Ustadz, masih makan Pak Ustadz? Pak Ustadz, huh? Enak tahunya? Kacang. Oh, kacang. Sama ubi, ubi cerembu. Ini ada yang genting Pak Ustadz? Maunya buang angin terus habis makan ubi. Siapa itu? Aki Pak Ustadz. Hmm? Aki. Wah, masa Aki kayak begitu? Lagi mode serius Pak Ustadz. Oh, mode serius. Oke. Bukan kali ya. Gak mau berhenti kalau makan kacang. Ada gantiin Pak Ustadz? Tukeran deh. Tukeran Pak Ustadz. Oke Ki, tenangkan diri Anda Ki. Tapi pertanyaannya Ki, satu Ki, kenapa tiba-tiba Blorong campur tangan Ki? Apa diutus sama selatan? Ada apa dengan Lanjar? Insya Allah. Ayo Das, kita kemon. Ya Pangeran, ya ganti Pangeran dan kita datangin si Aki. Pangeran Pak Ustadz. Hah? Lain di. Oh lain. Tadi keren suaranya Ki. Pangeran JWSS, JW Dharma Ki. Oke, ganggu aja lagi makan kacang juga. Kacang tuh kadang kalau nggak habis nggak enak, harus sampai habis makan kacang Ki. Urang tadi tawaran Jang? Hah? Nah, kan saya tahu Aki nggak doyan kacang, makanya saya nggak nawarin. Gimana Ki situasi di tempat ini? Tadi saya dengar Aki nyebut-nyebut nama Blorong. Ayah kejadian naon jeung Lanjar Jang? Lanjar? Oh. Lanjar kayaknya sih mendekati keinsapan itu. Dia udah mengakui dan minta maaf ke Joyo Wiseso. Tapi tetap ketika diajak untuk masuk Islam, dia masih bertahan. Aki kenapa begini, Ki? Gak seru, Ki, begitu, Ki. Asli gak seru. Hah? Gak seru begitu. Terseru? Iya. Bukan kayak Aki. Ya, iya emang. Ini Pangeran Jayadarma. Hah? Sasakali ya. Jang, gagahan saeutik. Ya, itu bukan gagah, Ki. Udah kayak badut begitu, Ki. Assalamualaikum! Waalaikumsalam. Itu baru. Kayak panggilan, Jang. Panggilan apa? Alarm itu. Panggilan udang. Oh, alarm bangun. Oh, bangun. Ah, udang. Oh, bunyi dia, Jang. Oh, iya. Sasada, Ki. Ini ombaknya kencang ya, selatan, Ki. Apa memang setiap malam seperti ini, Ki? Politik. Politik ya? Jelegar, jelegur, jelegar, jelegur. Si Bodas kemarin, si Bodas. Itu ada dia lagi ngamanin pihak ini. Kalau udah selesai sih, saya udah suruh ke sini dia. Hah? Oh iya. Panggil, Pak Ustadz. Panggil. Panggil ya. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.